satu caranya di tanda panah ini, lalu pilih setup, klik enter, lalu passwordnya adalah masukkan 001 seperti ini, lalu enter, pilih signal input dan enter. Nah, di sini wiringnya kalian setting seperti ini. Untuk frekuensi kalian setting 50 Hz, secondary ini 110 dari nominal voltage transformer, lalu secondary ampere ini dari current transformer yaitu 5 ampere, lalu ini tegangan primer ini dari rasio VT yang terpasang 2000 volt, lalu bawahnya lagi ini adalah ampere primary ini dari current transformer yang terpasang. Jika sudah kalian enter, lalu kembali lagi. Nah, ini konfirmasi ketika kita mau nyimpan, klik yes, enter, lalu kembali ke measure, lalu klik enter. Nah, seperti itu cara untuk setting VT dan CT pada voltmeter AHM 1.